Pak Ustaz, soalan yang pertama, apa makna istiqamah? Macam mana cara untuk mendapat istiqamah? Adakah cara-cara tertentu? Pertama, apa makna istiqamah? Yang kedua, bagaimana kita untuk sampai ke tahap istiqamah? Dan yang ketiga, apa fadilah atau kelebihan istiqamah? Ustaz jawab secara singkat. Para ulama' mengartikan istiqamah dengan bermacam-macam definisi atau tarif. Ada yang mengartikan istiqamah dengan membuat contoh. Istiqamah bagaikan gunung, yaitu kokoh, kuat, walaupun dilanda badai. Puting beliung, ribut angin kencang, betul tak yang namanya gunung tetap saja tidak bergerak. Itu maknanya orang yang istiqamah. Dalam semua keadaan, dia tetap berpegang dengan agamanya. Dalam keadaan susahkah dia? Dalam keadaan senangkah dia? Dia tetap tidak meninggalkan agamanya. Bila dapat nikmat, dia syukur. Bila dapat musibah, dia sabar, tidak menggelabah. Ada pula yang mengartikan istiqamah itu. Al-mutaba'ah li muhammadiyah ma'at takhalluq bil akhlaqil mardiyah. Ini definisi istiqamah oleh Syekhul Azhar, Rektor Universiti Al-Azhar. Istiqamah itu ialah mengikuti perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sambil menghias diri dengan budi pekerti dan akhlak yang mulia, dengan kata lain, suruhan Allah dibuat, larangan Allah dijauhi secara konsisten, dan diikuti pula dengan akhlak yang mulia. Berikutnya, macam mana? kita boleh sampai ke derajat istiqamah. Nah, kata para ulama untuk sampai ke derajat istiqamah tidak dapat dilakukan serta merta. Dia ada tiga step, tiga langkah yang mesti kita lalui. Langkah pertama namanya langkah takwim. Langkah kedua namanya langkah iqamah. Langkah ketiga namanya istiqamah. Pak Ustadz boleh jelaskan sedikit. Apa dia tiga langkah tersebut? Langkah takwim, first step namanya ta'wid. Ta'wid ini langkah pembiasaan, keluar rumah tutup aurat walaupun barangkali niatnya pertama-tama tidak begitu ikhlas malu karena dilihat oleh orang lain salat walaupun pada asalnya tidak begitu ikhlas mungkin takut ibu bapak tapi biasakan biasakan duduk sejenak untuk wirid selesai salam. biasakan itu namanya tahap takwim bukan takwim almana ya kalender bukan takwim dengan makna takwid tahap pembiasaan baru kemudian second step iqamah bukan iqamah dengan makna kamat ya azan kamat bukan itu iqamah maknanya suruhan-suruhan Allah dibuat dengan ikhlas. Sebab amal bila dibuat tidak ikhlas tak diterima Allah. Itu second step. Baru third step istiqamah. Yaitu kita lakukan suruhan Allah secara berterus-terusan. diikuti dengan niat yang ikhlas karena Allah Taala dan kita lakukan secara konsisten, istimrar. Sebabnya, mengapa kata Nabi bila anak tujuh tahun suruh salat, bila anakmu sepuluh tahun masih tidak salat pukul dengan pukulan mendidik yang tidak mencederakan. Beri dia warning. Ini semua langkah demi langkah. Umur tujuh, suruh. Umur sepuluh, pukul dengan pukulan mendidik. Apa kita punya target? Bila balik umur tiga belas, empat belas, dia dapat melakukan salat secara konsisten. Itu namanya istiqamah. Tak perlu disuruh lagi. Nah terakhir apa dia fadilat istiqamah Pak Ustaz? Untuk pengetahuan, hadirin dan hadirat. Istiqamah adalah bahagian yang paling sulit dalam Islam. Paling susah. Buat suruhan Allah tak susah bila suruhan Allah itu dibuat sekali-sekala, tapi bila suruhan Allah itu dibuat berterus-terusan, salat subuh berjamaah kalau datang hanya pada hari Ahad tak susah, kemudian tak datang-datang lagi, Ahad depan baru. Yang susah itu, bila setiap pagi, pastikan salat berjamaah subuh. Berterus-terusan, bila di khalayak ramai menutup aurat, bukan hanya berada di lembah kelam di Kuala Lumpur, Selangor, Bangi, tapi ketika jauh dari pandangan orang yang kita segani. Ibu, bapak, suami, ketika berada di London, ketika berada di Tokyo, ketika berada di Perth, ketika berada di Sydney, jauh dari pandangan, kita tetap menutup aurat. Itu yang susah. Menjauhi larangan Allah tidak juga susah bila sekali-sekala. Tapi berterus-terusan tidak mau terlibat dengan zina, minum arak, berjudi, rasuah, durhaka pada bapak-bapak. Berterus-terusan itu yang susah. Itu sebabnya fadilatnya juga sangat besar. Orang yang istiqamah, ganjarannya sangat banyak. Ketika dia sedang naza, malaikat akan datang membisikkan, "Jangan kamu takut." masa depan. Jangan kamu sedih terhadap dunia yang kau tinggalkan. Bergembiralah kamu dari sekarang bahwa surga sedang menunggu kamu. Lihat ayat 1, maaf, ayat 33 dari surat Fusilat. Demikian sedikit secara ringkas apa makna istiqamah? Apakah tahap-tahap yang perlu kita lalui untuk sampai ke istiqamah dan apa fadilat istiqamah? Nah, satu lagi berita gembira. Dengan istiqamah dan konsisten, besar harapan kita akan mendapat husnul khatimah. Akhir dalam keadaan yang baik. mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz. Ini lagi-lagi pertanyaan. Betulkah Pak Ustaz dalam bulan Rajab ada amalan atau zikir tertentu yang datang dari Nabi dengan bilangan sekian pagi baca petang baca? Ustaz dah jawab dalam pertemuan yang lalu. Tidak ada satu hadis sahih pun yang menggalakkan kita buat amal-amal tertentu di dalam bulan rajab. Semua hadisnya tidak sahih. Sebabnya ulama menyarankan, menasihatkan, buatlah macam biasa. Bangkit jam 4 pagi, buat qiyamul lail, baca Quran, doa, mohon ampunan Allah, salat pada awal waktu secara berjamaah, salat subuh, begitu juga baca Quran, infak, wakaf, semampu yang boleh, berdoa macam biasa, baca buku wirid Rasulullah pagi dan petang, setiap hari kalau ingin tambah, tambah dengan buku munajat. Mutaba'atul Rasul, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selagi tidak ada dalil dari Nabi, tolong abaikan saja. Sebab syarat agar amal kita diterima oleh Allah selain ikhlas, mutaba'atul Rasul, Kalau Ustadz-Ustadz berkenaan mengatakan fadilatnya ini sebab Rasul ada sebut ini hadisnya, dan hadisnya derjatnya sahih atau hasan, baru kita ikut. Kalau sekedar cakap sifulan, cakap sifulan, itu bukan dalil. Mungkin betul, mungkin tak betul. Nah yang terakhir, Pak Ustaz, Bolehkah kita kursus umrah melalui YouTube? Ada soal jawab melalui YouTube. Hadirin dan hadirat, cara untuk mendapat ilmu ada bermacam-macam. Umpamanya, belajar Al-Quran. itu cara yang paling tepat mesti talaki. Talaki maknanya jumpa guru. Jumpa guru. Guru baca shin. Kita ikut shin. Kalau salah, guru tegur. Ha. Lalu kita pun baca Ha, oh jangan. Ha. Ba, Be do. Belajar tajwid. Yang tepat adalah talaki. Talaki maknanya jumpa guru. Guru baca, murid ikut. Bila murid baca salah, guru tegur. On the spot. Tapi pembelajaran-pembelajaran yang lain tidak semesti talaqi. Ilmu akidah, ilmu feka. Boleh melalui pembacaan. Boleh melalui ceramah agama. Boleh secara online. Apalagi punya buku. Kita tengok Bila tak faham kita tanya walaupun melalui telepon. Oleh sebab itu kembali kepada apa yang ditanya. Andai kata dalam YouTube tersebut dijelaskan oleh penceramahnya dengan membawa dalil-dalil. Tidak ada salahnya. Bagi pandangan Ustaz tidak ada salahnya. Sebab Walaupun kita tak nafikan bila kita belajar kursus haji dan umrah bersama seorang guru yang kita boleh bertanya langsung, itu adalah lebih baik. Tapi tidak bermakna mendapat maklumat atau ilmu melalui YouTube, maka hukumnya tak boleh. Ustaz kira itu dulu yang dapat bisa sampaikan mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. Ingat ya